Hai kawan, bertemu lagi dengan aku Reskraft HD. Kali ini kita akan membuat tutorial cara pixel art di Minecraft. Tutorial membuat pixel art di Minecraft. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah Minecraft dan permission isometric. Link downloadnya nanti akan kutaruh di deskripsi ya. Pertama-tama kalian keluar word-nya dulu ya. Kita sudah masuk ke aplikasi permission isometric. Kalian tekan button load from gallery ya. Lalu kalian pilih kita pilih fotonya. Ini saya dapat dari Handy Art ya. Pertama kalian langsung tekan tombol seperti play. Kalian tekan import to Minecraft PE. Lalu kalian pilih word yang tadi kalian buat. Lalu kita bisa atur. Kita pindahkan mau kemana kita bisa. Kita bisa ke atasin, kita bisa ke bawahin, kita bisa putar juga. Kita bawain. Wah. Terus kita bisa tekan tuh ya dimensi ini juga. 3 dimensi ya. Kita juga bisa majuin atau mundurin dalam bentuk 3 dimensi. Kita turunin lagi lah. Ini sudah tolkah. Setelah sudah kalian atur posisinya, kita tekan tombol checklist. Lalu kita masuk word. Lalu boom, bakalan jadi seperti ini. Kalau biasanya itu di TikTok dihancurin beberapa blok seperti begini. Lalu dipasang. Lalu menjauh seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Reskraft HD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.